Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ar-Rahmanir Rahim. Dua nama milik Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari satu kata, yaitu rahmat. Sering kita ucapkan dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau orang Indonesia mengartikannya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal Rahman dan Rahim itu dari satu kata, yaitu dari kata rahmat. Makanya apabila diterjemahkan dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebetulnya kurang tepat. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari satu kata, Rahima yarhamu rahmatan, yang artinya menyayangi. Namun Ar-Rahman itu dimasukkan dalam wazan fa'lan, sedangkan Ar-Rahim dimasukkan dalam wazan fa'il. Apa perbedaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ketahuilah di sana ada beberapa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, kata para ulama, lebih kuat maknanya daripada Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman dari wazan fa'lan, dan orang-orang Arab menggunakan wazan fa'lan untuk sesuatu yang dipenuhi oleh sesuatu. Seperti seseorang yang dipenuhi oleh kemarahan, ghadban. Maka Rahman artinya yang dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dipenuhi oleh rahmatnya. Dan memang itu benar. Di mana Allah Subhanahu wa taala dipenuhi oleh rahmat dan kasih sayang. Bahkan rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Naam, rahmat Allah senantiasa mendahului kemurkaannya. Maka Allah menyayangi hamba-hambanya. Bahkan kata Rasulullah, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Dan 99 rahmat Allah sediakan untuk kaum mukminin di dalam surga. Bayangkan satu rahmat ini. Kita melihat dengan satu rahmat ini, kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan kasih sayang Allah kepada kita. Berbagai macam tetumbuhan, pepohonan yang indah, oksigen, dan apa yang kita butuhkan, ternyata itu adalah satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Bagaimana rasanya dengan 99 rahmat yang ada di dalam surga? Tentu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka Ar-Rahman, ya, maknanya lebih kawi, lebih kuat daripada Ar-Rahim. Perbedaan yang kedua, bahwa Ar-Rahman adalah sifatnya dan Ar-Rahim adalah perbuatannya. Allah Ta'ala, ya, ketika menyebutkan tentang Allah menyayangi kaum mukminin, Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmana, tapi Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah rahim kepada kaum mukminin. Allah tidak mengatakan adalah Allah rahman kepada kaum mukminin. Ini menunjukkan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa Ar-Rahman adalah sifat Allah, sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya akhwal Islam, Allah tidak pernah mensifati siapapun dari hamba-hambanya dengan Ar-Rahman. Tapi Allah mensifati sebagian hamba-hambanya dengan Rahim. Contoh misalnya Allah Ta'ala berfirman, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Sungguh telah datang kepada kamu seorang Rasul yang ada pada diri kamu, yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kamu, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kamu, dan kepada kaum mukminin ia rauf dan rahim. Di sini Allah mensifati Rasulullah SAW dengan rauf dan rahim.
Tapi Allah tidak pernah mensifati siapapun dari hambanya ya dengan Rahman. Ini menunjukkan bahwa Rahman hanyalah milik Allah. Sedangkan Rahim Allah sifati dengannya sebagian hambanya. Dan tidak ada satupun hamba yang disifati oleh Allah dengan Rahman. Oleh karena itu ya akhul Islam, ketika Musailamah al-Kadzab menamai dirinya dengan Ya Rahmanul Yamamah, Rasulullah mengatakan Kadzabul Yamamah, ia pendusta. Terlebih Ar-Rahman hanyalah milik Allah. Ia yang sangat luas rahmatnya, yang meluasi segala makhluk-makhluknya. Disebutkan dalam hadis, dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Kenapa Allah menyebutkan, ketika menyebutkan arasy yang merupakan makhluknya yang paling besar dan paling agung dengan namanya Ar-Rahman? Ini kesesuaian yang sangat sepadan sekali. Ketika arasy makhluk yang paling besar, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah tujuh langit, tujuh bumi dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy Allah, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Luar biasa besar sekali arasy Allah SWT tersebut. Karena arasy itu makhluk yang paling besar, yang mencakup seluruh makhluk yang ada di bawahnya. Maka Allah menyebutkan Ar-Rahman. Kenapa? Karena rahmat Allah mencakup seluruh makhluk. Cobalah kita rasakan kasih sayang Allah kepada kita. Rahmat Allah kepada kita. Berupa rahmat yang Allah berikan berupa karunia-karunianya. Nafas yang kita hirup setiap hari. Demikian pula Allah tumbuhkan berbagai macam pepohonan kepada kita. Dan yang paling besar daripada rahmat Allah adalah rahmat hidayah, akhi. Ketika seseorang diberikan rahmat oleh Allah berupa hidayah, berupa taufik, maka itu sungguh sesuatu yang agung, sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita berusaha ya untuk menggapai rahmatnya yang paling agung. Untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu hidayah, yaitu taufik. Maka ketika seseorang hamba ya senantiasa memohon kepada Allah rahmatnya, kasih sayangnya, maka Allah akan berikan kepada dirinya ya, daripada rahmat-rahmat Allah yang sangat luas tersebut. Dan tentunya rahmat yang kita inginkan adalah berupa surganya, karena itu rahmat Allah yang sangat luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah taufiknya, diberikan oleh Allah kekuatan untuk menelusuri rahmat Allah, lalu kemudian kita pun mendapatkan rahmatnya yang paling besar, yaitu surganya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.